melihat soal seperti ini, maka kita bisa tulis jika ada A pangkat T log A pangkat Q, ini sama dengan Q per T. Lalu jika ada A log B ditambah A log C, ini sama dengan A log BC. Dan satu lagi jika ada T log B dibagi T log A, ini sama dengan A log B, di mana P-nya harus lebih besar dari 0 dan P-nya tidak boleh 1. Kita lanjutkan di sini. Di sini berarti 3 log. Nah, 3 log 2 tambah 3 log 3 tambah 3 log 3 nya berarti 3 log 2 kali 3 kali 36 per, ini berarti 3 log 12. Nah, karena di sini kurang, berarti kalau ditambah dikali, berarti kalau dikurang dibagi. Berarti 3 log 12 bagi 2. Sama dengan 3 log. Nah, ini kita bisa tulis 6 kali 6 kali 6 per, ini 3 log 6. Berarti hasilnya adalah 6 log 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 6 log 6 pangkat 3. Sama dengan 3. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.